update terkait penanganan pembakaran mimbar masjid untuk tersangka, sedang kami lakukan tes urin, dan untuk hasil tes urin tersebut yang bersangkutan memang positif narkotika. Selain itu, untuk hari ini tersangka sedang kami lakukan tes darah di lapor terkait kandungan narkotika yang ada di dalam dirinya. Kemudian kami juga lakukan tes psikologi di Polda Sulsel, serta kami akan lakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara.